Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Adi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang kalau ditanya, apakah Anda ingin masuk surga? Jawabannya pasti ingin masuk surga. Tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi Al-Jannatu Mustaqotun ila Arba'ati Nafar. Surga rindu ingin dimasuki oleh 4 golongan macam manusia. Kalau biasanya manusia yang ingin masuk surga, hadis ini mengatakan justru surga yang ingin dimasuki oleh 4 macam golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama adalah Taliyil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Waktu-waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat termasuk membaca Al-Quran. Di rumah dibiasakan membaca Al-Quran. Para pemirsa ADTV bisa membaca Al-Quran habis maghrib, ba'da maghrib misalnya. Kemudian ba'da subuh, sekurang-kurangnya itu dibiasakan. Taliyil Quran, orang yang membaca, yang gemar membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, rumah yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, 4 golongan macam manusia yang dirindukan surga itu adalah wahafidzil lisan, orang yang bisa menjaga lidahnya, orang yang bisa menjaga ucapannya. Bahkan beberapa hadis juga dikatakan qulil haqqo walau kana murran, misalnya katakan yang benar meskipun pahit. Ada juga qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, dan seterusnya. Semua terkait dengan ucapan. Semua terkait dengan bagaimana kita menjaga lidahnya. Lidah ini tidak bertulang, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lidah ini, lisan ini, bisa mengancam, misalnya saja terjadi cekcok, terjadi pertikaian, bahkan bisa perang antar bangsa gara-gara tidak mampu menjaga lidahnya. 4 golongan yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Para pemirsa ADTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kelaparan ini tidak hanya orang yang berpuasa, setiap hari ada orang kelaparan. Tugas kita adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang tidak mampu, fakir miskin, mustadafin. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, di dalam hadis ini juga memberikan makna yang luar biasa, yaitu bagaimana kita peduli kepada sesama. Kepedulian sosial, memberi makan kepada orang yang kelaparan, termasuk yang dirindukan oleh surga. Para pemirsa ADTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Soal puasa ini Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa, termasuk juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan salah satu yang dirindukan surga adalah orang, sekali lagi, adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan puasa kita juga menjadi puasa yang berkualitas, sehingga mampu menjadikan kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surga, yang dirindukan dan kemudian juga menjadi manusia-manusia muttaqin. Demikian kultum pada kesempatan kali ini. Para pemirsa ADTV, jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.